Saat merasakan rangsangan seksual, pembuluh darah di wajah akan melebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda penasaran dengan tanda-tanda bahwa seorang wanita aktif secara seksual? Mari kita bahas lebih dalam tentang 7 ciri-ciri yang dapat Anda perhatikan pada wanita yang sering berhubungan badan. Pertama, kulit yang berseri. Salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah wajah yang merona. Saat merasakan rangsangan seksual, pembuluh darah di wajah akan melebar, memberikan kesan kemerahan alami yang menambah pesona wanita. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aliran darah ke kulit yang memberikan efek berseri pada wajah. Kedua, kesantai dan ketenangan. Wanita yang sering berhubungan badan cenderung lebih santai dan rileks dalam menghadapi stres. Aktivitas seksual dapat merangsang pelepasan hormon endorfin dan oksitosin yang memiliki efek menenangkan pada tubuh. Selain itu, orgasme juga dapat menyebabkan pelepasan hormon dopamin yang meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan, sehingga pikiran mereka lebih tenang dan tidur lebih nyenyak. Ketiga, keinginan buang air kecil. Jika wanita selalu ingin buang air kecil setelah berhubungan intim, hal itu bisa menjadi tanda bahwa mereka aktif secara seksual. Hal ini terjadi karena adanya tekanan fisik pada kandung kemih akibat rangsangan di area gespat. Selain itu, proses pembesaran gespat juga dapat memengaruhi fungsi kandung kemih, menyebabkan keinginan buang air kecil yang lebih sering. Keempat, frekuensi quaffing. Jangan heran jika Anda mendengar suara kecil yang mirip dengan kentut saat melakukan hubungan badan. Fenomena ini disebut quaffing dan merupakan hal yang normal terjadi saat udara terjebak di dalam vagina. Quaffing umumnya terjadi saat penetrasi udara yang terjebak di dalam vagina saat aktivitas seksual dan merupakan reaksi alami dari tubuh untuk melepaskan udara yang terjebak. Kelima, peningkatan risiko infeksi. Wanita yang aktif secara seksual memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami infeksi saluran kencing. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan pH vagina akibat aktivitas seksual, paparan bakteri selama hubungan intim, dan penurunan kekebalan tubuh akibat stres dan kelelahan. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk menjaga kebersihan dan membersihkan area vagina sebelum dan sesudah berhubungan intim. Keenam, ambang rasa sakit yang menurun. Meskipun aktivitas seksual dapat meningkatkan rangsangan seksual, wanita yang sering berhubungan badan cenderung memiliki ambang rasa sakit yang lebih tinggi. Artinya, mereka mungkin merasakan lebih sedikit atau bahkan tidak merasakan sakit sama sekali selama hubungan intim. Hal ini bisa disebabkan oleh pelepasan hormon endorfin dan oksitosin selama aktivitas seksual yang memiliki efek analgesik dan mengurangi persepsi rasa sakit. Ketujuh, keinginan seks yang lebih tinggi. Wanita yang aktif secara seksual memiliki keinginan seks yang lebih tinggi. Bahkan saat memasuki masa menopause, aktivitas seksual yang teratur juga dapat membantu mencegah penyempitan vagina dan menjaga kesehatan reproduksi. Selain itu, aktivitas seksual yang memuaskan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas hubungan intim. Jadi, itulah 7 ciri-ciri wanita yang sering berhubungan badan. Meskipun beberapa ciri mungkin tidak langsung terlihat, namun penting untuk memahaminya. Jangan ragu untuk berdiskusi lebih lanjut atau bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan dapat membantu memahami lebih dalam tentang aktivitas seksual pada wanita.